Oke, okay, ni niat umrah, nah. Niat umrah, niat umrah mestilah di miqat, nah, di miqat ataupun sebelum miqat. Nah, sebelum miqat tu macam mana? Sebelum kita nak pi kat miqat tu, kita duduk di Malaysia kita niat. Sah tak? Ha? Sah tak? Dah sikit sah tak? Ha? Sah. Dah salah? Sah. Sebab apa? Sebab sebelum miqat. Ha? Kita niat sebelum miqat. Ni kalau kita baca ni, sakit balik semua okey lah. Dah baca kita niat. Kan? Jadi kita niat belajar. Ha? Bila kita niat belajar, insyaAllah. Dan dah itu. Okey. Ikut saya lah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, kita niat ni semasa mana? Semasa di kalau orang yang naik ketokang dia nak ke Jeddah dulu, ke Api Mekah dulu, dia akan pakai kain ihram di KLIA. Masa pakai kain ihram di KLIA tu, kan, dia naik flight sampai dekat flight, atas flight dia akan umum, pilot akan umum. Mikot kita di mana? Di Kaunul Manazil. Nah, di Kaunul Manazil dia akan umum sejam sebelum mikot. Nah, kalau macam orang naik bus, kawan saya beritahu, kalau naik bus dia apa dia pergi beritahu dalam bahasa Malaysia, nah, kita akan melintasi mengikut Kaunul Manazil dalam sejam dari sekarang. Nah, dia beritahu lebih kurang macam tu lah kot. Nah, sebab apa? Saya sedang tak bersekir, saya tak pernah naik bas. Sepanjang saya pergi, kan, saya tak pernah naik bas. 1.10 ni baru saya start naik bas. Nah, 1.10 ni baru saya dapat naik bas. Saya dah saya minta mas ramai pergi Saudi. Lepas tu bagi Emirate. Tak hanya sekat ni sekejap. Ha? Macam tu. Okay. Ini cara kedua. Macam ni. Dan yang sini, dia masukkan macam ni. Nampak tak? Yang hujung ni, dia masukkan macam ni. Dia pakai macam tadi juga. Nah, dia pegang kat sini. Dia top macam ni. Dia bubuh macam ni. Yang ni boleh terus sekejap. Kita lipat. Nah. Jadi dia tak dalam masuk bang. Nampak tak? Sebab kita tak masukkan dia kat sini. Jadi nah, dia ada dua cara tu. Ada banyak cara orang nak. Nah, kita tunjuk dua je. Okay. Yang atas ni macam mana pula? Yang atas ni mudah je. Nah, yang atas ni mudah saja. Kita hanya masukkan macam ni. Okay. Yang pertama kita boleh serikan tulis kat sini. Nah, tengah sini serik tulis. Lepas tu kalau nak intibak, kita boleh intibak. Nah, intibak ni hanya untuk tawaf dan sa'i saja. Nah, tapi kalau kita nak solat, kita makruh baik intibak. Kita kena tutup. Nah, tutup balik. Nah, kalau untuk solat. Kalau tutup balik, masukkan dalam ni. Macam ni. Kan? Haa, lepas tu, okey lah, selesai lah masalah. Nah, kalau nak intibak, buku dekat sini. Kan? Masuk dekat sini. Kat belakang ni, kita selit dekat belakang ni. Ha? Lepas tu kita ada sling bag. Kan? Sling bag kita tu kita letakkan di atas macam tu. Nah, ditahan lah. Nah, sling bag kita ditahan. Kalau sling bag siapa-siapa yang ingat tu, bubuh batu pergi pakai. Pergi ditahan. Nah, pakai sling bag kita, insyaAllah lah. Macam ni, jadi tak ada keluar lah. Nah, insyaAllah. Nah, lepas tu bila kita nak solat, masa tawaf saja yang disunatkan beriktibar. Nah, masa solat semua tak disunatkan. Nah, dia jadi makruh. Okey? Okey, ada soalan tak? Macam mana nak buat? Tak ada lah. Nanti balik test lah. Nah, yang penting yang bawah ni. Nah, walaki yang penting yang bawah ni kena bagi kejap betul-betul. Ni kalau jatuh ni yang biar. Habis lah kita. Jatuh ni tak nak apa kita. Kan? Jadi, yang penting kita kena kejapkan yang bawah. Nah, balik pakai dia, kan, pergi jalan kat rumah dia, jalan di video rumah, kan, dia keluar, kan, keluar dia orang tengok, ish. Biar betul dia ni, kan, buat sepiat lah. Nah, okey. Okey, nah, yang ni, selit kat belakang macam tu, yang tadi,